Bertempat di Aula Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat, Aibda Teguh Yulianto laksanakan kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Gelora. Selain berbuka puasa bersama, Aibda Teguh juga memberikan tausiah serta pesan-pesan Kamtibmas tentang bahaya narkoba, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap para pelaku kejahatan, dan menghimbau agar selalu bersinergi dan bersama-sama menjaga Kamtibmas di lingkungannya masing-masing. Acara ini juga dihadiri oleh Lurah Gelora, Babinsa Gelora, Kasat Pol PP Gelora, tokoh agama, para ketua RW, ketua RT, ketua LMK, ketua Karang Taruna, serta para warga Kelurahan Gelora. Yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik etika kita, kemudian baik tata dan bahasa kita bicara yang sehari-hari kita mungkin tidak pakai rem, sekarang bulan suci Ramadan ini menggunakan rem. Dari Jakarta, Aibda Teguh Yulianto, Tribrata TV, salam Tribrata.